Selamat datang di channel yang ini. Saya akan unboxing pasangin portable yang merek Torlox ZSD50SH portable multifungsi fan. Nah, di sini bisa kita lihat. Pasang ini bisa dilipat. Ketika Anda menggunakan tinggal klik. Nah, di sini ini sebagai contoh. Nah, sini ada seboli 2 berwarna pink. Ini ada beberapa pilihan. Box ST508H portable multifunction fan. Ini fan portable yang bisa dilihat. Di sini ada rechargeable, bisa diisi ulang, bisa di cas ya seperti handphone. Hand grip, foldable dan umbrella hanger. Ini ada beberapa warna, dari warna hijau, putih, dan merah, dan biru ya. Ini warnanya pink, bukan merah. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Posisinya bisa diselipkan pada payung. Payungnya ya, bisa ada sebutan di sini. Nah, untuk spek spesifikasinya, saya lihat di sini tegangannya 5,9, harusnya 0,5 1 ampere, daya 4 watt, durasi 15-13 3 jam ya. Baterai Lion 18650 3,7 volt 1500 mAh. Nah, ini juga di sini. Begitu jelas. Lalu jelas. Indikator lem, speed control, USB port dan USB kabel. Nah, kita akan menjelaskan indikator lem, speed control, USB port dan USB kabel ya. Langsung kita oke. Sini kita ada di sana terus sebuah kabel. Tes untuk chargernya dapat. Nah, untuk ini bisa menggunakan charger handphone. Ini saya menggunakan charger handphone ya, seperti sama ini. Ini ada dua, saya ada lubang. Nah, di sini ini untuk cas charger ya. Ini channel seperti handphone Nokia, handphone Samsung BB atau Lenovo. Mudah ini charger bisa didapatkan. Nah, di sini sudah saya terangkan di sini untuk charger. Sini bisa kita nyalakan di sini. Lagi share ke arah kanan. Sedikit mencam. Kalau ada yang lambat, kita geser kiri.
Nah di sini saya lihat bisa lihat 5,9 sesuai dengan speknya. Baterai lithium dengan tipe ini SD5016A. Nah gimana baterainya? Baterai bisa Anda lihat di sini. Yang ketiga baterainya habis atau sudah tidak bisa dipakai, Anda bisa menggantinya. Dan banyak jenis baterai seperti ini di toko online. Ini jenisnya ini masukkan dulu, masukkan ini. Dan ketika Anda tidak bisa, ketika Anda tidak menggunakan lagi, ya pas agak kecil, terlihat kecil. Nah, ini untuk, nah Anda bisa menggunakan, Anda bisa clip, oke. Dan di sini lihat, ini untuk cantolan ya, ada di payo. Di sini kita dibuka, coba ini bisa dibuka. Nah ini bisa dibuka. Nah pas tiba dulu, lipat lebih dulu menemukan. Oh ini di kaitkan di file. Speed control, speed control ini ada di sini ya. Speed control yang pernah, yang tadi saya jelaskan, ini speed control.
motor. Terus di kamu itu USB kabel. Ini yang saya beli warna dan pink. Di sini ada beberapa, di ada 4 pilihan warna. Hijau, putih, pink, dan biru. Rindu program yang multifungsi. Oke, sekian unboxing dari saya channel Young Bin. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng di bawah, like tombolnya apabila Anda menyukai video ini, dan silakan komentar di bawah ini. Terima kasih.